yang penting untuk mengawal stres dan membantu menurunkan berat badan ialah bersenam. Very important bersenam eh. Bersenam first and foremost dia boleh kawal stres. Yang kedua, dia memperbaiki pengaliran darah atau peredaran darah di seluruh tubuh kita. Bila kita move a lot kan, bila kita exercise, dia akan menggerakkan darah kita dengan baik. Dan dia membantu menurunkan tekanan darah. Orang yang hypertension, the best treatment is exercise. Lagi satu, dia akan membantu merehatkan fikiran, mengurangkan stres. Kita bila kita exercise, kita rasa seronok kan. Dia ada feel good factors. So when you exercise, you akan release endorphin. Endorphin will make you feel good by exercise. Okay? Lepas tu dia akan meningkatkan image diri, of course. You akan rasa better, you akan rasa lebih sihat, you akan rasa lebih cantik, you akan rasa lebih lawa, you akan rasa lebih confident. Kan? That's the most thing. Then you akan kawal stres dengan baik. Orang yang lebih confident, dia boleh kawal stres dengan lebih baik. Of course, exercise juga akan meningkatkan tenaga kita. Kita akan rasa more energetic. Kita akan boleh menghadapi segala cabaran kerja, kawal stres. Kita boleh lawan stres kita dengan baik. Kan? Of course, lagi satu, bila you are exercise, you akan lebih ceria. Orang ceria ni orang kurang stres lah. Itu sebenarnya kita akan more ceria, kita akan rasa lebih sihat, kita akan more confident, kita akan boleh kawal stres dalam tempat kerja kita ataupun masa kita belajar. So exercise is very important dalam strategi kita mengawal stres dan berat badan. Exercise mengawal berat badan dengan cara mengawal hormon, keseimbangan hormon dan mengurangkan keradangan. Itu konsep dia. Okay? Faham? Kalau faham mudah sebenarnya. Kenapa exercise itu very important. Thank you.